Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanu Bramantio. Kepada sobat muda cpnn.com, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bulan Ramadan buat saya itu mestinya menjadi bulan permenungan, menjadi bulan yang kita kita harus menjauhi segala aktivitas. Tapi mungkin bulan Ramadan tahun ini saya justru bekerja, gitu kan? Saya justru bekerja karena sudah selama 2 tahun saya merenung terus karena pandemi, ya kan? Jadi selama 2 tahun itu buat saya itu adalah bulan Ramadan, bulan permenungan. Maka kemudian di bulan Ramadan besok itu saya melakukan ikhtiar yang berbeda. Saya bekerja justru. Saya membuat sebuah film, saya membuat sebuah series bersama teman-teman di Jogja, gitu kan. Dan momen Ramadan biasanya tuh nomor berkumpul dengan keluarga. Nah, karena saya selama 2 tahun selalu berkumpul dengan keluarga karena saya jarang sekali bikin film karena pandemi, kan. Jadi ya untuk yang Ramadan besok kemungkinan saya memang berkumpul dengan keluarga, tetapi keluarga yang saya ajak ke lokasi. Lokasi syuting gitu kan. Kebetulan kan syutingnya di Jogja gitu kan. Jadi saya mengajak anak-anak semuanya ke Jogja, keluarga saya juga ke Jogja. Tradisinya itu biasanya ya sahur bersama, tarawih. Saya biasanya mengimamin sholat tarawih. Karena kan imam ya sebagai kepala keluarga kan harus imam. Jadi saya mengimami sholat tarawih, dan biasanya kalau pandemi selama 2 tahun ini saya sudah 4 hari raya selalu menjadi imam hari raya, gitu kan. Jadi itu dan kemungkinan tahun ini akan hilang gitu. Kemungkinan perayaan akan hilang, kita kembali menjadi jamaah bersama-sama untuk berjamaah bersama jamaah yang lainnya ke alun-alun untuk sholat Idul Fitri. Biasanya seperti itu. Buat sobat negeri cpnn.com, pada puasa dan lebaran ini, mari kita bersama-sama kembali merenung saja. Kita kembali merenung, kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu kan. Dan kembali belajar apa yang tidak kita tahu sebelumnya. Itu sebulan aja. Gitu.